Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai SKP 3 Menteri, surat keputusan bersama, yaitu Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian, Menteri Agama, Gus Yakut, kemudian Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, membuat SKP, surat keputusan bersama mengenai seragam anak sekolah. Dan inilah yang akhirnya menimbulkan sorotan publik. Kenapa harus dibuat SKP? Kalau masalahnya itu berangkat dari satu sekolah, yaitu di Padang sana. Di Padang itu ada kepala sekolah yang mengajak siswanya memakai seragam muslim. Dan kebetulan di sana ada siswi yang non muslim, ini diajak memakai seragam sekolah, dan ini akhirnya membias ada orang tuanya yang menanyakan terkait itu, kenapa harus memakai seragam muslim padahal dia non muslim. Nah, kata kepala sekolah ini berupa ajakan dan bukan paksaan, dan ini masalah sudah selesai sebenarnya. Jadi permintaan dari orang tua murid supaya pihak sekolah itu menghargai agama yang bukan muslim di sekolah tersebut. Cuman itu sebenarnya, dan ini bisa diselesaikan. Kenapa harus dibuatkan SKP 3 Menteri? Karena itu ini mendapat sorotan publik, termasuk juga anggota DPR. Seperti ini teman-teman yang disampaikan oleh anggota DPR, politisi PAN mengatakan larangan seragam kekhususan agama tak manusiawi, Sumbar tolak SKP. Ini dari Sumbar teman-teman, politisi dari PAN. Kita petik teman-teman pernyataan dari Gus Pardi Kaus, seorang anggota DPR dari PAN. Ini menurut hemat saya bukanlah sesuatu keputusan yang bijak, bukanlah sesuatu yang bersifat persuasif, dan bukan pula sesuatu yang bersifat edukatif. Dan juga saya katakan di DPR itu pada sidang paripurna bahwa SKP ini melampaui dari tuntutan yang diinginkan wali murid, ujar Gus Pardi dalam diskusi virtual SKP 3 Menteri untuk apa, Rabu 17 Februari 2021. Jadi menurut anggota DPR ini, SKP 3 Menteri itu tidak bersifat edukatif, tidak bersifat persuasif, dan tidak bijak kalau ini diterapkan. Karena beberapa wilayah ini tidak berlaku, seperti di Aceh ini tidak bisa dilakukan karena masyarakat di sana adalah mayoritas muslim, sehingga SKP ini tidak berlaku di Aceh. Karena itu menurut Gus Pardi Kaus ini perlu dikaji lagi mengenai SKP 3 Menteri itu. Menurutnya SKP ini muncul dari kasus siswi non muslim di SMKN 2 Padang diminta memakai jilbab, dan kasusnya pun sudah selesai ditangani. Ia menganggap hal-hal yang termaktub dalam SKP tersebut, termasuk larangan seragam kekhususan agama, sudah berseberangan dengan apa yang dituntut wali murid dari siswi non-muslim itu agar diizinkan tak memakai jilbab. Wali murid hanya meminta tolong dihormati kami, orang yang beragama lain daripada agama Islam. Kebetulan dia adalah bukan penganut agama Islam. Kebetulan wakil kepala sekolah mengajak, bukan memaksa, ucap Gus Pardi Kaus. Jadi cukup jelas teman-teman kalau ini bahwa apa yang dilakukan di SMKN 2 Padang ini tidak memaksa tetapi mengajak. Dan setelah itu orang tuanya ini minta supaya pihak sekolah ini menghormati siswi yang bukan beragama Islam. Sebenarnya masalah ini sudah selesai, tetapi kenapa harus dibuat SKP 3 Menteri terkait seragam sekolah? Bahkan Pak Din Samsudin ini minta supaya dievaluasi lagi terkait SKP 3 Menteri itu. Nah teman-teman, kita akan lihat apa yang disampaikan Pak Din Samsudin mengenai SKP 3 Menteri itu. Saya baca beritanya teman-teman dari suara.com. Tak urgen, Din Samsudin minta SKP 3 Menteri soal seragam sekolah dicabut. Ini malah dicabut menurut Pak Din Samsudin, tidak direvisi tetapi dicabut. Katanya ini tidak urgen. Kita lihat beritanya teman-teman yang disampaikan Pak Din Samsudin. Pak Din Samsudin minta SKP Menteri seragam sekolah dicabut. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin meminta
Surat keputusan bersama SKP 3 Menteri tentang aturan serekam sekolah untuk dicabut. Jadi untuk dicabut SKP 3 Menteri karena menurutnya tidak urgen, kata Pak Din Samsudin. Pak Din menilai keputusan itu justru tidak relevan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Pak Din mengungkapkan kalau SKP 3 Menteri tidak memiliki urgensi terutama bagi para murid. Karena itu menurutnya lebih baik keputusan itu ditarik atau direvisi sesuai dengan masukan dari sejumlah ahli. Jadi Pak Din meminta ditarik atau direvisi, teman-teman. SKP 3 Menteri itu tidak relevan, tidak urgen, dan tidak signifikan. Maka ia adalah kebijakan yang tidak bijak dan kebijakan yang tidak sensitif terhadap realitas. Oleh karena itu, baiknya bisa untuk dihilangkan, dicabut, ditarik, atau saran moderat yang banyak disampaikan tadi adalah direvisi agar tidak menyimpang dari nilai dasar dan nilai budaya Indonesia. Kata Pak Din dalam diskusi daring bertajuk SKP 3 Menteri untuk apa pada Rabu 17 Februari 2021. Jadi ada pendapat dari Pak Din ini supaya SKP itu dicabut. Atau yang moderat ini direvisi agar tidak bertentangan dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini. Ada sejumlah alasan mengapa Pak Din menyebut SKP 3 Menteri itu tidak relevan, tidak urgen, dan tidak sensitif terhadap realitas. Jadi menurut Pak Din tidak relevan, tidak urgen, dan tidak sensitif. Tetapi kalau kita lihat pendapat dari Pak anggota DPR tadi mengatakan bahwa SKP 3 Menteri itu tidak bijak, tidak persuasif, dan tidak edukatif. Ini pendapat dari anggota DPR. Lalu apa alasan Pak Din supaya SKP itu dicabut atau dievaluasi? Pertama, keputusan itu justru dianggapnya menghambat pengamalan sila pertama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan agama dan beribadah. Kemudian, ia menyebut jika ditinjau dari aspek sosio-kultural masyarakat Indonesia, banyak sekali yang memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda. Itu pun kerap beririsan dengan nilai agama, seperti misal di Sumatera Barat. Maka praktek sosial kebudayaan yang dicerai dengan nilai agama itu jangan sampai dihilangkan, ujarnya. Lebih lanjut, Pak Din menganggap SKP 3 Menteri tersebut tidak bersifat urgen lantaran dikeluarkan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Ia justru meminta kepada pemerintah untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang memperparah situasi sosial kebangsaan. Sebelumnya, pemerintah Indonesia resmi mengeluarkan surat keputusan tentang larangan sekolah negeri menggunakan seragam dengan atribut keagamaan tertentu. Jadi menurut Pak Din ini tidak urgen SKP dikeluarkan di tengah pandemi virus corona. Banyak sekolah yang belajarnya itu lewat daring, lewat online, tidak tatap muka. Artinya banyak sekolah ini yang meliburkan sekolahnya untuk belajar di rumah. Karena itu tatap muka kan sesekali saja, tidak sehari-hari ini tatap muka belajar di sekolah. Karena itu maka dikeluarkan SKP 3 Menteri itu tidak urgen. Sekarang kita bisa lihat teman-teman di beberapa sekolah di Indonesia ini, berapa persen yang masuk sekolah tatap muka belajar di sekolah. Ini kan persentasenya kecil sekali. Tetapi kenapa SKP 3 Menteri itu dikeluarkan oleh Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Menteri Dalam Negeri? Ini yang perlu direvisi ataupun dicabut terkait SKP itu. Larangan tersebut merupakan surat keputusan bersama SKP 3 Menteri yang ditandatangani Menteri Pendidikan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Agama Yakut Kolil Kumas, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurut Nadiem, SKP 3 Menteri itu menegaskan bahwa keputusan untuk berseragam dengan atau tanpa kekhususan agama adalah sepenuhnya hak individu setiap guru, murid, dan orang tua. Pemerintah daerah ataupun sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama, kata Nadiem dalam jumpa pers virtual Rabu 3 Februari 2021. Nah, itu teman-teman terkait SKP 3 Menteri yang disoroti oleh banyak kalangan. Banyak tokoh menyorot, juga anggota DPR menyorot terkait SKP 3 Menteri itu. Katanya ini tidak edukatif, tidak persuasif, dan tidak bijaksana kalau SKP itu diterapkan.
Ada juga Pak Din yang mengatakan ini tidak urgen terkait dikeluarkan SKP 3 Menteri, karena itu perlu untuk ditarik kembali, dicabut, atau direvisi terkait SKP 3 Menteri mengenai seragam anak sekolah. Karena sejak dulu memang seperti itu, seragam ini menjadi hal yang perlu bagi anak sekolah, biar ini rata, biar ada kebersamaan. Jadi kalau yang kaya ini tidak memakai pakaian yang berlebih, yang miskin juga begitu. Tidak merasa ini pesimis, tidak minder di sekolah, karena seragamnya semua sama. Misalkan abu-abu putih, semua pakai abu-abu putih. Kalau sekolah ini menerapkan seragam batik, maka semua pakai batik. Artinya, ini tidak membedakan antara orang kaya, orang sedang, atau orang miskin. Semua seragam, semua sama. Nah, terkait dengan kasus di SMK 2 Padang, ini sebenarnya kan sudah diselesaikan. Pihak wali murid ini minta supaya menghormati siswa yang berlainan agama. Jadi jangan dipaksa, jangan diajak-ajak untuk memakai seragam muslim, karena siswa tersebut non-muslim. Dan ini sudah diselesaikan dan tidak ada masalah. Karena menurut pihak sekolah SMKN 2 ini tidak memaksa, tetapi mengajak warga atau siswa non-muslim yang ada di sekolah tersebut. Dan ini sudah selesai. Kenapa harus ada SKP 3 Menteri kalau masalahnya itu sudah selesai dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan? Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini terkait SKP 3 Menteri. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.